dari Tumpeng tadi, iya. Silakan Frater, boleh berdiri Frater. Oh ya, langsung diantar oleh Bapaknya Ivana. Dilanjutkan lagi Bapaknya. Tahan, tahan. Selanjutnya Bapaknya Luis. Oke, dan untuk berikutnya akan diserahkan kepada yang paling tua dari umat wilayah rohani, Santo Mikael. Silakan untuk ketua, boleh. Kepada umat yang paling tua, silakan. Nah, oke. Ibu ketua wilayah rohani harus tahu siapa yang paling tertua di wilayah rohani dan siapa yang paling termuda. Iya, itu data akurat. Iya, kepada Oma ya. Oke, terima kasih. Dan potongan terakhir untuk ketua wilayah rohani bersama suami. Iya, boleh saling suap-suapan, tidak apa-apa. Iya, karena tanpa dukungan suami, istri tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya. Saling menolong. Boleh minta tambah sendok satu, kita akan menyaksikan ketua wilayah rohani akan saling suap. Ini bentuk sukacita, Bapak. Perayaan Santo Mikael, Santo Pelindung Wilayah Rohani ini, silakan. Boleh rapat lagi pengurus inti. Nanti pengurus inti yang akan belakangan ya. Oke. 3, 2, 1. Kita berikan aplaus yang meriah. Semoga wilayah rohani beserta umatnya semakin maju ke depan. Tetap semangat. Katanya citika-citiki, boleh? Boleh, iya. Suami, ya. Sedikit sebagai bentuk dukungan suami kepada istri. Ya, dan untuk pemotongan tumpeng ini telah berakhir. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Asni yang sudah menyiapkan tumpeng ini. Ibu Asni, monggo boleh berdiri. Yang mana orangnya? Oh iya, ya. Dapur Mama Ani. Terima kasih banyak untuk Ibu Ani. Dan saya kembalikan. Iya, oke. Kita langsung menyaksikan tayangan. Apa saja yang sudah dibuat? Belum? Oh, belum. Kalau belum, kita dengarkan satu persembahan lagu dari salah satu umat wilayah rohani Santa Katarina. Yang mau menyanyi angkat tangan langsung maju daripada saya tunjuk. Silakan. Mereka masih pasang, belum jadi. Salah satu yang berani. Ayo, anak-anak boleh, remaja boleh, OMK boleh. Bisa juga. Tidak ada satupun yang berani. Kita panggilkan Ivana. Ini juara satu membawakan lagu Pater Noster. Kalau sudah namanya juara satu, otomatis tidak diragukan lagi, baik dari suaranya dan segala sesuatu yang mendukung suara itu. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Ivana. Selamat Pak Robert, kita tolong untuk bantuannya mengiringi adik Ivana. Oh, Ivana silakan. Ya.
Tepuk tangannya buat Ivana. Bapak Ibu tentu sudah